Oke, lanjut Bang Cecep. Ya, silakan Pak Cecep. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator, Bang Rudi Sinaga telah memberi waktu. Tak lupa, salam hormat terhadap Gusola. Bung Jerry, mantap nih. Narsum hari ini, mantap-mantap ya. Artinya begini, saya mau bertanya tentang memang reshuffle kabinet saat ini sangat diperlukan untuk negara kita. Untuk menjadi Indonesia maju, memang harus sama Pak Jokowi. Kesatu, pertanyaannya, reshuffle kabinet ini ada efeknya enggak buat relawan? Dan dari relawan itu sendiri, siapa yang akan istilahnya untuk mewakili, untuk menggantikan di tahap reshuffle berikutnya yang saat ini lagi gencar? Mungkin itu aja, Pak Rudi. Oke, terima kasih. Saya coba pertanyaan ini, saya coba serahkan ke Pak Stan Lusianta untuk bisa menjawabnya. Untuk menjawab pertanyaan nanti aja Pak Moderator. Jadi kita tampung dulu untuk 5 pertanyaan seperti okay, itu. Oke, oke, oke. Selanjutnya untuk para peserta lain yang ingin bertanya silakan. Ya, dari Pak Midi. Oh, silakan Pak Midi. Ya, sebenarnya khusus untuk. Mohon maaf Pak Midi, suaranya kurang jelas. Ya, bisa kedengaran Pak. Belum, masih serak. Baik, sudah jelas? Masih belum, Pak Medi. Tes satu. Ya, sudah bisa terdengar ini? Ya, udah bisa. Mungkin karena di Papua kali, Pak, agak jauh. Tetap keresek-keresek. Tapi ya nggak apa-apa, coba. Tapi pelan-pelan, Pak, ya suaranya. Suaranya pelan-pelan ya, Pak. Jangan tergesa-gesa supaya kita, Pak Moderator, bisa mencatat pertanyaannya. Bisa didengar, saya pelan-pelan saja. Nah, ini ya. Pak, sudah oke. Oke, gini, saya langsung saja. Pada bulan-bulan Juni-Juli ini momentumnya ada loh. 1 tahun yang lalu, MK memutuskan Jokowi menang. 27 Juni, catatan kami. Kemudian beberapa hari kemudian, 13 Juli Prabowo bergabung di KRL bersama Pak Jokowi. Bulan ini juga bulan Pancasila, bersamaan dengan itu juga momentum dengan bulan Soekarno. Jelas itu. Dan momentum ini kita sudah tahu apa yang terjadi beberapa hari ini, beberapa bulan, 1 bulan ini terjadi momentum-momentum yang dibuat. Nah, kemudian ada momentum lagi tentang reshuffle kabinet. Pertanyaan kami, untuk marahnya Pak Presiden, saya rasa itu bukan momentum sebenarnya. Tapi untuk narasumber, saya tunjukkan apa momentum yang sebenarnya sehingga terjadi reshuffle kabinet. Begitu. Itu saja, sederhana, mungkin bisa dijawab. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam persatuan dari Papua. Salam persatuan dari Jakarta, Pak. Pak Moderator, silakan dilanjut. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lain, silakan. Dari Ibu Sisri. Silakan ingin bertanya. Di-unmute dulu audionya. Di-unmute dulu ya, Bu, ya. Di pojok kiri bawah itu ada tulisan, ada seperti gambar headset, bisa diklik. Audionya belum di maaf, belum di unmute, mohon maaf Mbak Sisri. Audionya. Ya, bagi yang ingin bertanya, para peserta bisa langsung unmute sekarang langsung. Seperti itu. Ada logo seperti mic di pojok kiri bawah itu bisa diklik. Yang tadinya warna merah diklik seperti di pojok kiri bawah. Ada gambar seperti mic.
Ya, Ibu Sisri, silakan, Bu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu. Mohon dikencangkan lagi, Bu, suaranya, Bu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diajak gabung di Zoom ini. Saya tanyakan, sebenarnya kriteria apa sih kabinet yang perlu di reshuffle itu? Apa karena beliau itu tidak bijak bekerja, kebijaksanaannya kurang memenuhi syarat sebagai kabinet, atau memang punya kesalahan seperti KKN atau korupsi? Terima kasih. Pertanyaan itu saja. Kriteria reshuffle menteri itu seperti apa aja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin satu lagi ya. Ada satu lagi penanya mungkin ya. Pak Abdul Basit sepertinya. Atau ada lagi? Silakan bagi para audiens ataupun peserta webinar, bagi yang ingin bertanya bisa langsung mengklik gambar mic yang ada di pojok kiri bawah. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya lagi, bisa langsung nanti dijawab oleh para narasumber seperti itu. Pak Moderator mungkin bisa langsung dipersilahkan. Oke, para narasumber. Saya coba pertanyaan Pak Cecep Sepulo. Apa sih pentingnya reshuffle kabinet bagi relawan? Saya coba serahkan kepada Pak Sendu Srianta untuk bisa menjawabnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Pak. Tadi ada beberapa pertanyaan yang menarik. Sebenarnya yang pertama, siapa relawan yang bisa masuk ke reshuffle? Perlu kita sadari semua bahwa pola berpikir Pak Jokowi dalam mengambil keputusan itu bukan cara-cara linier, bukan cara-cara biasa, tapi lateral. Jadi beliau itu kadang bukan hanya out of the box, kadang malah without a box. Jadi mengejutkan, jadi memang susah ditebak. Nah, siapa relawan, kalau misalnya ini berhubungan juga dengan kriteria yang perlu di reshuffle, kita lihat kalau reshuffle yang mendadak itu, yang dulu-dulu terjadi, biasanya satu, kalau terkena kasus korupsi, pasti itu di reshuffle, pasti diminta mundur. Kemudian kalau ada tugas lain, seperti Bu Puan dulu kan menjadi mundur karena ada tugas lain menjadi ketua DPR, ya seperti itu akan di reshuffle. Ketiga, kalau nggak perform, nah ukuran perform ini yang kita juga nggak tahu performnya seperti apa gitu loh. Kan harus di Pak Jokowi juga harus menunjukkan sebenarnya indikator kinerjanya seperti apa, targetnya seperti apa, awasi bersama-sama dengan publik. Saya setuju dengan Pak Lisman tadi bahwa kita awasi misalnya, oh ini nggak cocok, ini melenceng, ini perlu di reshuffle gitu loh. Nah, jadi memang perlu ada indikator yang jelas supaya reshuffle itu tidak berdasarkan kepentingan politik seperti tuduhan banyak orang atau mungkin dugaan-dugaan, tetapi berdasarkan memang faktor kinerja. Nah, memang tekanan politik ini jadi berat sekali, tekanan politik. Saya sepakat bahwa di bawah bayang-bayang koalisi ini yang menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Jadi kadang tadi juga menarik bahwa parpol menyodorkan orang yang tidak mungkin tidak pas, ini juga menarik itu loh. Makanya harusnya memang ada right man right place, ini sangat penting itu loh. Nah, momentum apa reshuffle yang bisa terjadi? Saya melihat reshuffle ini sebenarnya harusnya sudah dilakukan, tetapi ini terkendala karena kita ada COVID ini. Jadi momentum yang harusnya diharapkan menjadi momentum reshuffle tertutup oleh momentum besar COVID ini. Nah, momentum yang paling mendekati nanti untuk reshuffle, saya lihat adalah pilkada. Ada pilkada, apakah sebelum pilkada atau setelah pilkada, ini menjadi momentum penting untuk menguji seperti itu. Dan akhir tahun, biasanya akhir tahun itu ada momentum. Kita lihat, apakah sebelum pergantian tahun atau setelah pergantian tahun, nanti akan ada reshuffle. Nah, pentingnya reshuffle, saya kira pentingnya reshuffle itu penting kalau memang kinerjanya menteri nggak tercapai, ada target, ada program-program yang nggak dicapai, ya di reshuffle. Misal, ada target misalnya 1 juta sertifikat sampai 6 bulan.
kalau kalau yang dicapai hanya 500 sertifikat, 1.000, ya di reshuffle saja kalau memang nggak tercapai itu loh. Tapi indikatornya sudah jelas. Nah, masalahnya program kerja dan indikator ini yang mungkin belum kita ketahui, yang disampaikan kepada publik, target-targetnya apa gitu loh. Jadi kita awasi bareng-bareng. Oh, misalnya Menteri A, dia hanya targetnya dari 1.000, dia hanya bisa 500. Kalau dia di reshuffle, publik pasti akan diam. Dan penggantinya adalah orang yang harus lebih kompeten dan harus bisa mencapai target itu. Jangan sampai nanti penggantinya, nah ini kan karena orang dekat, oh ini karena relawan, oh ini karena partai koalisi. Jangan. Harus orang yang benar-benar kompeten yang bisa mencapai target itu. Jadi sebaiknya apapun yang dilakukan Pak Jokowi adalah untuk kepentingan yang lebih besar, karena target-target pembangunan, target-target negara ini yang dicapai, bukan karena ada kepentingan-kepentingan lain. Saya kira itu, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya rasa sudah cukup jelas ya untuk seluruh penanya ya, Pak Dianta sudah mewakili sepertinya ya. Untuk selanjutnya adalah closing statement dari para narasumber. Untuk yang pertama, saya persilakan Pak Risman Manurung untuk memberikan closing statement-nya. Waktu dan tempat kami persilakan. Pak, itu kan ada banyak pertanyaan setiap narasumber. Siap. Nah, mungkin dari narasumber yang lainnya menjawab ya pertanyaannya. Oke. Mungkin ada dari penanya kedua tadi, apa momentum sebenarnya terjadinya reshuffle? Saya rasa ini sama ya. Tadi juga sudah cukup jelas ya. Yang ketiga, kriteria yang harus di, apa sih kriterianya yang menteri-menteri yang harus di reshuffle? Saya rasa pertanyaannya sama saja ya. Saya coba serahkan kepada Pak Risman Manurung untuk bisa memberi pencerahan atau menjawab pertanyaan ini. Waktu tempat kami persilakan. Bapak Risman Manurung? Ya, saya coba masuk. Masih. Oke, silakan Pak. Ya, baik. Ya, halo, pendengaran? Jelas suara saya? Jelas? Ya, jelas Pak, ya. Oke, baik. Ya, sekaligus juga meneruskan pesan Pak Gus Soleh tadi, saya juga sekaligus menanggapi ya. Nah, jadi yang menurut hemat saya menarik ya dari semua diskusi kita ini, memang reshuffle itu merupakan presiden merespons publik. Karena jangan terkesan beliau tidak menanggapi publik, semata-mata dianggap bahwa publik hanya mengatakan sesuatu berdasarkan tanda kutip kebencian, tidak. Tetapi ada hal-hal yang penting dipertimbangkan dan kemudian itu direspons, dan pesan respons itu adalah evaluasi. Yang dimaksud dengan evaluasi adalah ada tiga nih, jalan terus tanpa ada apa-apa, kemudian bubarkan semua parlemen, kabinet, bikin yang baru, atau in between, ada yang dipinggirkan, ada yang digeser kemana, dan seterusnya. Maksud saya gini, terlepas dari hasilnya nanti seperti apa, tapi menghargai pressure publik juga harus jelas. Dan itu juga sinyal kepada tim politis koalisi bahwa ini kita tidak duduk manis. Ini bukan zaman comfort zone lagi. Menjadi menteri tenang-tenang dan kemudian sampai 5 tahun akan tidak terjadi apa-apa. Karena publik sekarang itu dalam era yang sekarang disebut dengan digital governance, ya, yang kita tidak sadari di akar bawah ini, orang itu begitu cepatnya merespon sesuatu, bertindak, mengembangkan, kreatif, dan lain-lain. Banyak orang yang tiba-tiba kaya sekarang ini di samping kita ini. Dia cuma YouTuber aja jadi kaya dan lain-lain. Nah, ini adalah bagian yang tidak bisa kita lupakan dalam proses digital governance ini. Digital governance maksudnya gini, tata kelola ini sekarang suka atau tidak suka diwarnai oleh adanya satu kondisi digital. Kampung, di mana-mana, di tempat manapun, semua interaksi bisa berlangsung dengan cepat. Sehingga dengan demikian, bagian dari respons kita adalah menyiapkan diri untuk di-reshuffle gitu loh. Ini pesannya kepada Pak Menteri-Menteri itu, kalau di-reshuffle ya, monggo apa boleh buat, karena publik atau penonton juga menghendaki saya turun dari panggung. Itu penting kalau menurut saya ya. Itu juga sekaligus menjawab pertanyaan Ibu Sri tadi mengenai kriteria. Kriteria artinya gini,
dia mengatakan apa, lalu berbuat apa, lalu berhasil apa. Ini harus diukur, ya. Jadi artinya yang disebut dengan policy failures, kegagalan kebijakan adalah ada gap antara apa yang diomongkan dan apa yang dicapai gitu. Sehingga saya juga menambahkan satu pesan, jika nanti akan dilakukan setelah reshuffle, kita berharap bahwa Pak Jokowi minta seluruh menterinya mendeklar mau ngapain, apa yang Anda lakukan satu tahun, dan kalau tidak terjadi mau diapain. Sejujurnya saja katakan pada rakyat, saya tinggal nyatat aja kan gitu. Jadi artinya, kenapa? Karena kita ini tidak main-main, Pak. Dampak dari COVID-19 ini tidak main-main. Ini entah dari mana datangnya, ini pasti dari atas lah. Bahwa kita ini harus sadar semuanya. Ada hal yang kita lakukan mungkin tidak benar. Dengan tekanan sedemikian rupa, banyak perubahan. Jadi intinya, ya. Jadi artinya dari saya juga saya kira sudah menanggapi Ibu Sri tadi sudah. Terus Pak Cecep tadi memang sebagai relawan, ya kita berharap bahwa yang terbaik yang bisa dilakukan beliau, kita pun nggak kebagian nggak apa-apa. Yang penting rakyat banyak ini diuntungkan, kan gitu ya. Dan juga tadi mengenai momentum, ya. Kalau momentum, ya ini apa yang dimaksud dengan momentum adalah keadaan yang memaksa. Dan ini momentumnya. Harus ada reshuffle. Seperti misalnya, ada nggak yang lebih bisa dari sebelumnya nggak? Ya saya kira ada yang namanya Pak Jonan atau siapa yang mampu melakukan sesuatu, nggak monggo disuruh diperbaiki saja. Artinya sudah ada track record yang membuktikan bahwa dia bisa menangani sesuatu. Dan yang lain-lain, saya kurang paham. Tapi saya juga ada punya pesan begini. Kalaupun nanti ada reshuffle itu, ini sekalian pesan saya ya. Bisa dideteksi bahwa siapa di negara kita ini yang berhasil lakukan tindakan. Karena yang sekarang diperlukan itu orang yang bisa berbuat langsung dan nyata. Kalau soal menurut saya politik memang ya politik harus terjadi karena politik atau itu adalah proses legitimasi, Pak. Kenapa? Karena orang-orang di politik juga mengungkap sesuatu dan juga menimbang sesuatu. Salah satu yang tidak bisa dilupakan dari orang-orang politik adalah mereka tidak akan berani mengatakan sesuatu. Karena risikonya lebih tinggi. Mendingan dia dengar-dengar baru ketika orang blame, nah itu kamu salah. Nah, artinya harus ada menteri yang berani. Saya punya saran itu, salah satu menteri yang saya kira cocok untuk menjadi menteri, ya, untuk yang manapun adalah kebetulan rektor saya dulu, namanya Pak Gumilar itu. Beliau orang action. Apa-apa lakukan dulu. Soal nanti kita evaluasi. Sekarang kebanyakannya kan nggak demikian. Ngomong banyak, nunggu yang lain, terus dia numpang top, kan gitu. Nah, ini yang menjadi kritik saya dan sekaligus menjadi semacam closing remark saya. Kita cari atau kita dukung menteri yang sifatnya mampu berbuat, bertindak dan rakyat lihat. Soal akan ada kekurangan itu biasa, ya toh, bisa diperbaiki. Dan juga dari declare, artinya declare dinyatakan nih, pada saat hasil reshuffle seluruh menteri anggap saja sedang kembali ditempatkan di tempatnya, nyatakan apa yang bisa dia rencanakan lakukan sampai akhir tahun. Dan nyatakan bahwa kalau tidak berhasil ya monggo, kalau saya diganti nggak apa-apa. Gitu. Daripada sekarang permainan politik itu mengorbankan rakyat gitu loh. Jangan sampai begitu, karena itu nanti akan mengurangi legitimasi politik. Kira-kira demikian. Terima kasih. Terima kasih, Gus Soleh. Ya, baik. Terima kasih, Pak Lisman Manurung. Ya. Saya coba minta Pak Rumas Kamri, seorang penggiat medsos, sosial politik. Saya sudah sering kali juga, Pak Rudi, membaca ya. Tulisan Bapak. Luar biasa sekali, Pak. Inspirasi saya. Baik, luar biasa tulisannya. Saya minta terima kasih, Pak Rudi Sinaga. Pernyataan ya. Dari Ibu Sisri dan Pak Cecep Saipulo. Waktu dan tempat kami ya. Persilakan. Ya baik, terima kasih Pak Rudi Sinaga. Saya tidak menanggapi satu persatu, tapi mungkin secara umum ingin saya sampaikan bahwa reshuffle ini adalah suatu keniscayaan dalam kabinet presidensial. Karena presiden mempunyai hak penuh untuk mengganti tim kabinetnya, mana yang perform, mana yang tidak. Itu hal yang harus kita yakini. Oke, itu satu hal yang harus kita sepakati lebih dahulu, bahwa end usernya utama adalah presiden. Jadi presiden yang paling tahu mana menteri-menteri yang tidak sesuai dengan
atau tidak memenuhi KPI atau key performance indicator yang ditetapkan oleh Presiden. Ini Presiden sudah punya tolok ukur, sudah punya parameter, sekarang tinggal kita serahkan Presiden. Tapi satu hal lagi yang perlu kita sampaikan, Bapak-Ibu sekalian, bahwa untuk di masa sekarang ini, masa dominasi partai politik yang menguat sekarang ini, apalagi Pak Jokowi adalah bukan pemimpin partai, beliau adalah seorang yang diusung oleh partai, jadi mau tidak mau secara realitas politik beliau harus mengakomodasi kepentingan partai-partai. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan kepentingan perundang-undangan yang dituju oleh parlemen. Ini yang penting. Jadi jangan sampai itu menjadi backfire atau serangan balik kepada presiden dari parlemen. Artinya apa? Presiden pasti memperhitungkan dukungan dari parlemen yang di mana partai pengusungnya saat ini masih kuat mendominasi di parlemen di Senayan. Artinya konstelasi ini tidak, saya menduga konstelasi ini tidak akan berubah, hanya orang-orangnya yang berubah. Siapapun yang dipilih presiden, kita tidak bisa memberikan harus A, si B, dan C. Mari kita semua sebagai pendukung Presiden Jokowi untuk menyerahkan sepenuhnya kepada presiden. Dan saya yakin dengan, mohon maaf, dalam tanda kutip kesalahan yang dilakukan oleh presiden kemarin, itu adalah pasti menjadi pelajaran yang berharga buat Pak Jokowi untuk memilih yang lebih baik daripada yang kemarin. Itu satu hal. Hal yang lain adalah yang perlu kita dukung dari presiden adalah apapun yang diputuskan, entah itu sekarang atau nanti, itu presiden juga mempunyai pertimbangan tersendiri. Tapi yang tadi saya bilang, momentumnya sebetulnya yang dikatakan Pak Desmond Manurung itu benar, momentumnya adalah saat ini. Karena ini adalah masa krisis yang mana membutuhkan orang-orang yang mempunyai kemampuan extraordinary. Yang tidak bisa orang yang mempunyai kapasitas atau kapabilitas yang biasa-biasa saja. Ini kabinet krisis, masa krisis diperlukan manajemen krisis dan diperlukan orang-orang yang kelihatannya, kita harus tahu, beberapa orang memang terlihat tidak bisa berselancar di gelombang krisis yang ada sekarang. Sebagai contoh, Menteri Kesehatan misalkan kurang perform, kemudian Menteri Pariwisata kurang bisa berbunyi, gitu ya. Kemudian ada lagi Menteri Perdagangan dan sebagainya. Saya tahu persis Presiden mempunyai naluri yang kuat untuk memilih tim yang terbaik, karena beliau sekarang fokusnya itu hanya dua. Satu adalah segera, itu saya kira tujuan beliau. Yang kedua adalah recovery ekonomi. Dua hal ini harus berjalan simultan, dan ini menjadi concern dari harapan apapun yang kita sampaikan kepada Presiden, kita harus tetap memberikan kepercayaan penuh kepada Pak Jokowi untuk memilih tim yang terbaik. Kepada relawan atau siapapun, selayaknya atau sebaiknya memang tidak ngerecokin Pak Jokowi, dan kita biarkan beliau untuk memilih yang terbaik, karena end user yang paling membutuhkan ini adalah Pak Jokowi sendiri. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan ini sebagai closing statement saya, Pak Rubisinaga. Mudah-mudahan ini yang terbaik buat negeri ini. Negeri ini sedang terpuruk dalam segi, bukan hanya Indonesia, saya kira semua negara juga mengalami hal yang sama. Jadi kita dibutuhkan adalah kerjasama semua pihak, stakeholder, mulai dari pebisnis, masyarakat, juga pemerintah, juga kita sebagai pendukung presiden, untuk menciptakan suasana yang kondusif agar kita segera keluar dari masa krisis yang agak panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya, saya minta Pak WMP, peneliti Indopolis Network, untuk menanggapi sekaligus membuat closing statement dari pernyataan ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas tempat yang diberikan kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sebelumnya sudah menjawab. Saya kira sudah menjawab pertanyaan dari Pak Cece, terus Pak Medi di Papua, Ibu Sisri. Begini, orang mengatakan bahwa politik itu adalah the art of possibilities, ya. Bahwa politik itu adalah seni kemungkinan, ya.
Nah, tadi pertanyaan dari Pak Cecep tadi bahwa mengatakan bahwa apakah ada relawan yang akan diakomodir? Saya kira bisa saja. Sebagai politik resmi kemungkinan kalau memang ada relawan yang dilihat oleh Pak Jokowi kompeten dan terus mempunyai rekam jejak yang bagus, mengapa tidak diakomodir? Saya kira selalu ada kemungkinan bagi siapa saja untuk dipakai oleh Jokowi untuk melakukan ini, membantu kerja-kerja politik Jokowi 4 tahun yang akan datang. Nah, tapi yang paling penting yang perlu diingat oleh publik bahwa ada segelintir elit sebenarnya yang mengendalikan negara ini. Ini yang orang tidak tahu, ya kan? Yang menyetir, yang mengelola, mengendalikan kekuasaan di istana. Nah, siapa mereka? Mereka adalah para elit parpol, ya, elit parpol koalisi yang notabene jumlah mereka sangat sedikit, ya mungkin hanya 5 atau 7 ketua umum partai. Mereka yang sangat menentukan mau dibawa kemana kabinet ini 5 tahun yang akan datang. Nah, Jokowi sebagai konduktor, ya kan, dia tinggal mengiringi aja, nadanya tinggi, nadanya rendah, dia yang mengatur. Nah, perkaranya sekarang adalah apakah elit-elit yang segelintir ini mempunyai kehendak baik sejalan dengan Jokowi atau tidak. Nah, yang menjadi bermasalah ketika saya sampaikan tadi bahwa ketika elit ini mempunyai kehendak atau mempunyai kepentingan rent seeking dan office seeking, hanya mengejar kekuasaan dan memburu rente, saya kira ini yang menjadi soal. Nah, ketika para menteri atau katakanlah partai politik, tujuan mereka itu adalah office seeking, policy seeking, mengutamakan kebijakan publik, saya kira nggak ada masalah. Mau dikirim siapapun orang ke kabinet, no problem. Karena apa? Visinya sama, yaitu policy seeking. Nah, tapi Anda bisa lihat bagaimana penempatan orang dalam kabinet, ya kan? Mereka semua background-nya bisnis. Contoh misalnya, Pak Erlangga, bagaimana carut-marutnya kartu prakerja itu sendiri? Yang anggarannya triliunan rupiah sampai sekarang bermasalah, ya. Nah, itu bagaimana? Apakah ada konflik kepentingan antara menteri dengan kebijakan yang dibuat? Siapa yang dapat untung dari kebijakan itu? Saya kira ini hanya contoh bagaimana konflik kepentingan yang dibuat oleh menteri kabinet itu terhadap bisnis mereka. Nah, akhirnya publik melihat bahwa ini koalisinya hanya untuk rent seeking, pemburu rente. Ini hanya office seeking, hanya untuk mendapatkan jabatan menteri, jabatan BUMN, dan lain sebagainya. Nah, saya kira ini memang tidak mudah. Tidak mudah untuk mengurai. Karena apa? Mereka punya saham. Ya, para partai politik mempunyai saham yang mereka tarik kepada Jokowi. Ya kan? Karena Jokowi ini kan menang dalam pilpres, tidak kerja sendiri. Ini kerja gotong royong. Semua partai politik, semua relawan. Maka semua partai politik, semua relawan berhak untuk menagih posisi. Ya, atau yang disebut dengan orang bilang itu power sharing, ya, pembagian kekuasaan. Nah, saya melihat kalau relawan itu masih banyak tempat, ya, masih banyak tempat untuk mereka bisa bermain. Katakanlah begini, ada perombakan, katakanlah komisaris dan lain sebagainya. Saya kira mereka bisa berperan di situ untuk membantu Jokowi untuk memastikan bahwa BUMN-BUMN itu, ya kan, lembaga-lembaga itu dikelola oleh orang-orang yang mempunyai kompeten. Nah, tinggal sekarang bagaimana teman-teman relawan ini mengusung orang, melakukan tracking terhadap orang-orang yang punya potensi untuk diserahkan atau di samping para Pak Jokowi, ini loh orang yang bersedia untuk membantu Bapak, ya kan? Karena apa? Dari awal kami sudah mendukung hingga detik ini. Memang selama ini kan kita tidak pernah ada dialog, ya, antara Jokowi dengan relawan, apa segala macam. Ya, selalu ada jembatan. Kalau model dengan Jokowi kan mesti melewati berbagai pagar, ya kan? Pembicara presiden, jubirnya, dan sebagainya. Jadi pesan itu tidak sampai kepada presiden, kepada Jokowi. Sehingga dia tidak menangkap pesan-pesan penting atau pesan utama daripada relawan. Yang ditangkap hanya pesan partai politik. Nah, itu yang bahaya. Nah, oleh karena itu saya kira perlu ada dialog, ya. Dialog antara presiden dengan relawan. Sehingga teman-teman relawan ini didengar oleh Jokowi dan juga bisa membantu Jokowi dalam mengimplementasikan seluruh programnya sesuai dengan niat awal kita dalam mendukung Jokowi. Saya kira banyak orang baik di lingkaran relawan yang memang siap untuk bekerja dan menyukseskan kinerja Pak Jokowi. Saya kira memang tidak mudah, ya. Tapi kita melakukan itu. Saya kira begitu, Bang Rudi, saya kembalikan. Mantap, Bung Wempi, mantap. Saya kembalikan. Saya minta Bang Jerry Messi untuk bisa menjawab pertanyaan tadi sekaligus closing statement-nya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Baik, terima kasih. Sebetulnya kalau bicara relawan itu yang duduk pakai baju kuning itu mantap. Luar biasa, ya. Nah,
bicara ini ya, mungkin kalau Mas Gus itu saya sharing-sharing pikirannya tajam ke depan, visioner, waduh orang baik juga ya. Apalagi kalau sharing-sharing sama beliau ya. Nah, bagi saya Bang Rudi Sinaga, pertama jangan cuma menteri dreamer, pemimpi saja gitu loh. No action. Cuman talk only gitu loh. Memuji-muji Pak Jokowi hebat, ekonomi bagus, kita ngutang lagi, tambah utang. Kemarin kesehatan 75 triliun, hanya 1,73 yang digunakan. Kemana itu uang yang lain? Sedangkan APD itu kadang-kadang dibeli gitu loh. Di beberapa rumah sakit itu, apa namanya, itu kan diberikan oleh negara gitu. Kita kan punya APBN, kita punya budgeting itu untuk itu. Jadi sekali lagi yang kedua, Pak Jokowi itu monggo, carilah pemimpin menteri itu yang thinker, pemikir, dan pekerja keras. Hard work. Ketika dia pemimpin dan dia seorang pemikir, otomatis dia akan berpikir, apalagi berjiwa negarawan. Bangsa ini kok udah terburuk. Saya nggak mau cari break even point. Saya nggak mau mark up anggaran-anggaran yang ada. Saya rela untuk memberikan gaji saya seperti kemarin untuk COVID. Nah ini kan nggak ada gitu loh. Nggak ada menteri yang concern itu yang 100%. Saya cari-cari yang ada. Jadi yang ketiga, menteri itu harus ternyata itu punya gentleman. Kalau gagal, oke, saya mundur. Kalau saya gagal, saya bakal mundur. Kenapa saya harus bertahan sedangkan itu gagal? Ada beberapa posisi yang sebetulnya bagi saya itu tidak tepat. Kalau saya mau ini, saya katakan pertama tadi 50-60%. Kalau saya merombak. Kalau saya, tapi Pak Jokowi kan punya persepsi yang lain. Saya nggak tahu persepsinya bagaimana, seperti apa, ukurannya apa yang dipakai. Nah, profesionalisme itu paling tinggi. Paling dikedepankan asas profesional. Kalau menteri nggak menguasai bidang, contohnya kan sekarang ini, Mas Gus, ada yang wacana itu kalung ajaib itu, menyembuhkan COVID corona. Saya bingung gitu. Kemanakah rasionalitas bangsa ini? Mungkin Pak Rudi, Pak Lisman Manurung punya cincin yang bisa menyembuhkan corona. Ini, aduh saya bingung gitu loh. Saya tanya-tanya ini kekuatan apa ini negeri ini gitu loh. Jangan sampai kekuatan-kekuatan yang lain itu dibawa-bawa ke dalam kabinet. Nah, yang selanjutnya yang saya mau coba lagi, Menteri Kesehatan sebetulnya itu bagi saya itu sampai sejauh ini prestasi kerjanya itu dibawa. Coba tanya, tanya ke ini namanya publik gitu loh. Ambil survei angket menteri-menteri mana yang layak di kick off gitu loh. Di kick out. Maaf. Pentingnya presiden itu bertanya ke publik gitu. Kalau boleh itu bikin jajak pendapat. Berapa ratus juta kasih masukan ke Pak Presiden, mana-mana menteri. Jangan cuma sepihak aja kita mendengar wah ini basa-basi gitu loh. Dan yang paling utama ini closing statement saya itu dia memegang janji gitu loh. Seorang pemimpin ketika dia bicara saya akan ganti. Jangan basa-basi, jangan berbelit-belit. Nanti kan bagaimana nanti kalau kita bilang saya mau ganti Pak Rudi Sinaga sebagai menteri. Enggak ganti-ganti sampai akhir periode. Ini kan pertanyaan publik. Apa benar gitu? Pertama, negatifnya itu undistrust, ketidakpercayaan lagi. Ah, itu publik tidak mempercayai lagi ketika kita mengatakan kita reshuffle, kita tidak lakukan itu. Harus berani. Publik di belakang Pak Jokowi. Jangan takut. Kan cuma 2 periode, udah enggak 3 periode kan? Setelah ini kan enggak ada. Jangan takut dengan gertakan sambal contohnya ya, dari power party. Memang ada. Oke, boleh. Tetapi power party, partai itu mengirimkan orang-orang yang the best. Kalau enggak, dicoret. Panggilkan ada LIPI, gitu. Orang-orang LIPI. Profesor-profesor ada di luar negeri. Dapat ke mereka, gitu. Minta sudut pandang apa seperti apa untuk membenahi kementerian ini yang sebetulnya itu paling, menurut riset saya, ini paling terparah dalam sepanjang sejarah gitu loh, kabinet ini, untuk menteri-menterinya. Presiden sudah bagus, tetapi menterinya itu yang, aduh saya bingung sekali mau mengatakan itu. Saran saya, mari kita maju, kita dukung Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia dengan saran-saran yang positif. Nggak apa-apa gitu loh, saya agak keras barangkali mengkritik, tetapi untuk kebaikan. Saya nggak mau, klik saya bilang bagus, angka 5 saya bilang bagus, saya bilang itu perlu diperbaiki. Sukses selalu. Segera reshuffle terjadi,
pada hari Rabu nggak tahu kapan, karena itu hari yang paling disukai oleh Pak Jokowi. Terima kasih, Bang Rudi.